Itu empat cara yang bisa Anda lakukan sebagai seorang wanita agar bisa membuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan Anda. Dan saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat, selalu diberi keberkahan, juga rezeki yang berlimpah oleh Allah SWT. Pada video kali ini saya akan bahas lagi perihal mantan. Nah, ini khusus untuk seorang wanita. Anda bisa lakukan ini agar mantan Anda menyesal sudah meninggalkan. Terkadang para wanita akan merasa terpuruk dan putus asa apabila ditinggal oleh pacarnya. Terlebih lagi kalau sang mantan sudah berpaling ke perempuan yang lain. Namun hidup ini tidak hanya sebatas itu saja. Anda sebenarnya bisa hidup lebih baik dari sebelumnya dan patut mendapat kebahagiaan. Salah satu cara yang paling ampuh adalah bangkit dan berusaha membuat mantan kekasih Anda itu berbalik menyesal telah meninggalkan Anda. Nah, Anda bisa lakukan beberapa perubahan. Yang pertama, lakukan perubahan fisik. Melakukan perubahan dan memperbaiki diri dari segi penampilan biasanya dapat membuat mantan menyesal. Fokus pada transformasi Anda dan jangan hiraukan dia yang sedang sibuk dengan pacar barunya. Suatu hari nanti jika ia kembali melihatmu maka bisa dipastikan akan menyesal. Nah, yang kedua, kerja keras dan hasilkan lebih banyak uang. Nah, jika Anda bisa mencapai kesuksesan ini, siapapun yang pernah menyakiti Anda pasti akan menyesal melihat keberhasilan yang sudah Anda capai saat ini. Yang ketiga, sukses di tempat kerja. Nah, sukses di tempat kerja berarti menunjukkan bahwa karir Anda sangat baik. Ya. Jadi sukses itu seksi, bahkan bagi pria yang terlalu takut untuk mengencani wanita dengan pekerjaan yang lebih baik. Dan yang keempat, bertemu dan menjalin hubungan dengan pria yang lebih baik. Setelah Anda putus, Anda bebas ya seperti dia. Anda bebas untuk bergaul dan bertemu orang baru. Kebanyakan pria benar-benar mulai menyesali keputusan mereka untuk mencampakkan seseorang ketika mereka melihat mereka berkencan dengan orang lain. Itu empat cara yang bisa Anda lakukan sebagai seorang wanita agar bisa membuat mantanmu menyesal karena sudah meninggalkan Anda. Dan Anda masih bisa membuatnya menyesal lagi dengan menggunakan sarana mustika putergiling, yaitu sebuah sarana yang bisa membuatnya sulit untuk melupakan Anda dan balik mengejar lagi diri Anda. Dan bagi Anda yang ingin memakai sarana mustika putergiling ini, silakan hubungi kontak layanan saya di bawah ini. Dan mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk Anda. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.